Ribuan orang dilibatkan dalam pagelaran tari Genje Kolosal yang diadakan di objek wisata Taman Ujung Sukasada Karangasem. Pagelaran ini pun memecahkan rekor MURI sebagai tari Genje dengan peserta dan penonton terbanyak. Untuk kedua kalinya, pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menggelar kesenian Genje Kolosal. Bertempat di kawasan wisata Taman Ujung Sukasada, Genje Kolosal ini melibatkan 18.000 lebih peserta. Tari Genje merupakan salah satu tarian tradisional khas Kabupaten Karangasem yang memadukan unsur seni vokal dan gerak. Pagelaran tari Genje Kolosal ini mengambil judul The Spirit of Bali. Tarian yang ditampilkan mengisahkan perjalanan Raja Karangasem dalam memantau keragaman seni dan budaya di setiap daerah kekuasaannya. Maka dari itu, dalam tarian ini diperlihatkan berbagai jenis fragmentasi tarian tradisional hingga ritual khas 8 kecamatan yang ada di Karangasem. Meski jumlah peserta mencapai belasan ribu orang, namun persiapan pagelaran ini hanya berlangsung selama 10 hari saja, dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Intinya itu ada 8.000 dari Kabupaten Karangasem, kemudian yang terdiri dari anak-anak tingkat SMP, kelas 3, SMA, perguruan tinggi juga ada, kemudian dari partisipasi masyarakat yang lain. Dan didukung lagi oleh kecamatan, masing-masing 600 peserta dari masing-masing kecamatan. Selain ajang promosi wisata, pagelaran Genje Kolosal ini juga sebagai salah satu bentuk recovery atau pemulihan ekonomi pasca bencana erupsi Gunung Agung setahun lalu. Kemas sehingga perekonomian Karangasem benar-benar pulih karena sekarang ada berkaitan dengan recovery. Karena melibatkan belasan ribu peserta, pagelaran Genje Kolosal ini pun memecahkan catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai tari Genje dengan jumlah peserta dan penonton terbanyak. Kadek Martane melaporkan untuk NET. Oh yang beneran? Iya, oke. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Tetap subscribe.